Bersama Ketua PKK Kabupaten Tangerang, Lurah dan Kader PKK Kelurahan Babakan beserta Musbika Kecamatan Legok, melaksanakan pembinaan wilayah atau BINWIL. Kegiatan BINWIL merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam membina wilayahnya sekaligus memperkenalkan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas produk UMKM yang dihasilkan oleh warga, serta berbagai tanaman yang dihasilkan oleh kader PKK. Dalam memperkenalkan produk-produk UMKM tersebut, para anggota PKK beserta masyarakat turut ambil bagian dalam pengolahan dan memperkenalkan produk yang dihasilkan, sekaligus menjelaskan bahan-bahan yang digunakan, proses pengolahan dan manfaat dari produk yang dihasilkan, serta memperkenalkan berbagai hasil tanaman dari kader PKK dan produk unggulan kader PKK yaitu batik asli Kelurahan Babakan Kecamatan Laegok. Selain menampilkan produk-produk UMKM, dalam acara BINWIL kali ini, juga dilaksanakan aneka kegiatan lainnya, seperti kesenian dan seni budaya daerah, edukasi masyarakat dalam pengolahan lingkungan hidup, dan pemahaman yang baik dan benar tentang tata cara bercocok tanam, serta kegiatan sosial yang melibatkan warga Kelurahan Babakan. Jadi, bina wilayah itu dipilih ya, Bu, ya. Salah satu di kecamatnya, ya. Setelah terpilih tempat wilayah tersebut, dibinanya itu apa saja ya, Bu? Ini banyak kegiatan yang dilakukan pembinaan dan untuk administrasinya, ya, dan untuk kami selesai administrasi kami lapangan, ya, seperti ini, ya, di sini, ya, ini kegiatannya yang fokus banyak di sini, ada dari macam-macam, ada bank namanya, ya, ada simulasi. Berkenan mengunjungi Kelurahan Babakan dan rangka bina wilayah Kelurahan Babakan ya tingkat Kabupaten Tangerang, dan alhamdulillah kami sangat antusias ya kepada kami, dan insya Allah ini akan membawakan dampak yang baik terhadap Kelurahan Babakan. Semoga Kelurahan Babakan mendapatkan yang terbaik di bina wilayah ini. Pemerintah Kelurahan Babakan mengucapkan terima kasihnya kepada pemerintah Kabupaten Tangerang atas kedatangan Ketua Ibu PKK Kabupaten dan PJ Bupati dalam acara bina wilayah di desanya. Diharapkan, dengan adanya BINWIL kali ini, dapat meningkatkan minat dan daya beli masyarakat terhadap produk UMKM yang dihasilkan oleh warga setempat. Diharapkan pula pemerintah sebagai pengelola BINWIL mampu memberikan dukungan yang nyata dan optimal, sehingga berdampak nyata pada peningkatan perekonomian masyarakat. Dari Kelurahan Babakan Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang Banten, kontributor AMTV, Doni Asmon melaporkan.